Berat badan kurang merupakan kondisi ketika berat badan anak di bawah rata-rata. Berat badan anak yang kurang adalah pertanda bahwa tubuhnya tidak memperoleh gizi yang cukup untuk perkembangan tubuh. Memiliki riwayat atau sedang mengalami penyakit medis juga bisa menjadi latar belakang kondisi anak underweight. Hal tersebut yang menghambat atau menyulitkan penambahan berat badan normal pada anak. Pemeriksaan dan evaluasi medis saat anak menderita kurang berat badan, yaitu 1. Memeriksa data pertumbuhan anak. 2. Mencari tahu asupan nutrisi anak. 3. Melakukan pemeriksaan fisik. Berikut adalah cara mengatasi berat badan kurang pada anak yang bisa diterapkan oleh para orang tua. 1. Pilih makan berkalori tinggi. 2. Tambah asupan lemak. 3. Tingkatkan karbohidrat. 4. Kalori dari minuman. 5. Atur minum saat makan. 6. Atur jadwal makan. 7. Perbanyak porsi makan. 8. Kombinasi makanan seimbang. 9. Variasi menu makanan. 10. Tidur cukup.